Assalamualaikum. Hai teman-teman, hari ini saya akan mereview diaper bag dari Babylion ya. Ini saya beli dari Shopee dengan harga Rp139.900. Nah, untuk bagian dalamnya ini mempunyai kapasitas yang sangat besar ya, lumayan lah, dan mempunyai beberapa kantong yang bisa kita gunakan untuk meletakkan tisu basah, baju kotor, ataupun juga perlengkapan bayi yang lainnya ya. Bisa juga kita letakkan untuk dompet kita ataupun HP ya. Ini untuk setiap kantongnya mempunyai jahitan yang cukup rapi menurut saya. Kemudian untuk resletingnya cukup aman ya, anti macet untuk resletingnya. Nah, untuk bagian di sampingnya kita bisa meletakkan untuk termos ya. Dan di bagian belakangnya ini terdapat resleting lagi yang bisa kita buka ya, untuk mengambil perlengkapan bayi tanpa harus membuka bagian depan gitu. Tas ini bisa kita bawa dengan dijinjing ya, dengan mengkaitkan kancingnya seperti ini, atau juga dengan digendong bagian belakang. Nah, ini saya akan membawa beberapa perlengkapan baby waste ya. Ada popok, pampers ya, kemudian tisu basah, kotak susu, kemudian juga ini ada botol ya. Botolnya saya pakai dari Dr. Brown's. Ini anti kolik, jadi nggak bikin kembung, dan juga anti sedak, nyaman dipakai. Dan saya juga membawa alas popok untuk antisipasi kalau harus ganti ya. Nah, kemudian ada perlengkapan bayi yang lainnya. Kita tata dulu. Cukup kuat dan juga bahannya waterproof, dan desainnya juga sangat stylish ya, fashionable, siap untuk kita pakai.